masyarakat agar mau berliterasi. Berliterasi ini penting sekali agar supaya masyarakat tidak reaktif terkait dengan sebuah informasi yang beredar, gitu ya. Kemudian juga mereka menjadikan rasa belajar wawasan yang luas tentu saja, sehingga mereka akan memahami terkait dengan vaksinasi ini dilakukan untuk mencapai herd immunity. Nah, terkait dengan literasi, banyak orang berpikir Bunda Cinta, literasi itu hanya membaca dan menulis saja ya? Oh bukan, literasi itu luas sekali. Ada literasi baca tulis, ada numerasi, ada budaya, ada sains, termasuk di dalamnya juga ada literasi finansial. Nah, ini literasi finansial ini yang saya apresiasi luar biasa kepada OJK, BJ dan seluruh jajaran. Mau tepuk tangan sekali lagi dengan mendorong gerakan agar hajar ya, satu pelajar satu tabungan gitu ya. Dengan BJB menggagas namanya adalah SIMPEL, simpanan pelajar. Ini penting sekali agar remaja-remaja kita itu tidak menjadi remaja-remaja yang konsumtif. Bagaimana mereka mampu untuk belajar mengelola keuangan sendiri sejak dini, saat masih muda, saat punya uang ya. Kemudian juga tentu saja saat mereka memiliki waktu. Nah, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak apa yang sudah dilakukan pada hari ini. Semua betul-betul bisa menghadirkan generasi-generasi masa depan yang mampu untuk mereka tahan banting menghadapi tantangan yang mungkin saja bisa berbeda dari waktu ke waktu. Dan terima kasih sekali lagi atas dukungan dan juga kecintaan seluruh teman-teman kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya anak-anak pelajar kita. Terakhir saja, karena tadi Pak Mendagri pantun, saya pun akan pantun. Hari Senin pergi ke Bandung, Selasa pergi ke Surabaya. Dan kecil rajin menabung, nanti besar kaya dan bahagia. Awin, satu lagi, Pak Dedy ini anak pertama ya. Pak Dedy anak pertama, hobinya makan mie. Mari kita semangat bersama. Tuntaskan vaksin perangi pandemi. Terima kasih, Jelai Tati Faidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana informasi dan juga tadi sudah disampaikan bahwa keinginan kita tidak hanya untuk memerangi pandemi, tapi juga pada hari ini dan sudah terselenggara dari bulan selama panjang bulan Oktober hingga bulan November nanti, yaitu adalah bulan inklusi keuangan yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan kementerian maupun juga dinas dan stakeholder terkait. Di tahun ini bertemakan yaitu adalah inklusi keuangan semua bangkitkan ekonomi bangsa. Itulah adalah tema yang kita harapkan akan segera tercapai dan juga target inklusi keuangan 90% di 2024 juga tercapai. Selanjutnya adalah Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati adalah sambutan dari Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan yang terhormat Bapak Sarjito. Kami silakan. Terima kasih. Oke, sudah kami yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya harus mengulang lagi ini supaya semua mengenang kembali dan saya hormati anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sini hadir Ibu Putri Anita Komarudin, ada Bapak Satori dan Ibu Siti Mufa Taha. Kemudian hadir tadi bagus sekali sehingga saya tidak bisa bicara lagi, Bunda Literasi Ibu Atalia Amir. Hadir juga perwakilan dari Wali Kota Bandung, Bupati Karawang, Bupati Tasikmalaya, Wali Kota Cirebon. Penerangkan saya untuk komisioner hubungan masyarakat dan logistik Pak Anto Prabowo, Kepala OJK Tunggungan 2,
Pak Indarto dihadiri dan sudah disampaikan dengan sangat baik Ibu Suhartini dari Direktur Konsumen dan Retail Bank BPD Jawa Barat. Kemudian ini juga hebat tadi yang disampaikan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat selaku Ketua Tim Percepatan Vaksinasi Pak Deddy Supati dan rekan-rekan saya Kepala Kantor Otorita Tasik Serpong dan yang juga saya muliakan para guru, kepala sekolah dan jajaran lingkungan dari lembaga kesehatan dan dinas kesehatan dan puskesmas serta para hadirin yang dirahmati Allah. Tadi disampaikan juga bahwa kita bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual dari pidato yang sangat bagus dari Bunda Literasi sempat tidak saya dengar beberapa saat. Ini juga barangkali semoga apa yang saya sampaikan bisa didengar sebelah sana, kadang kecil, kadang besar, tapi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dan pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun tidak semuanya fisik, tetapi bisa menjangkau lebih banyak dari kita. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi juga dengan sangat tegas disampaikan oleh pembicara sebelumnya, termasuk Bunda Literasi, Ibu Atalia Kamil, bahwa kita salah satu yang harus diperangi adalah bagaimana masyarakat Indonesia dimulai dari pelajar itu memahami tentang sektor jasa keuangan. Sehingga jangan sampai terjadi di generasi saya, bahkan lulus universitas sudah kerja pun belum punya rekening. Nah, harapan saya dengan pelajar dari mulai SD sampai SMA karena perguruan tinggi semua sudah punya rekening, maka harapan saya dan tentu harapan OJK dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa masyarakat Indonesia akan memahami sektor jasa keuangan dengan sangat baik, produknya seperti apa dan sebagainya, sehingga yang ramai sekarang tidak mungkin terjadi. Jadi apabila sejati pelajar-pelajar kita memahami dengan baik, tidak akan terjerat dari pinjol, bahkan yang ramai dari pinjol adalah Bank Emo. Bapak Ibu sekalian, harapan ini bahwa masyarakat Indonesia terutama pelajarnya itu memahami sektor jasa keuangan lalu diikuti oleh inklusinya yang harapan Presiden pada tahun 2024 adalah 90% dan insya Allah ini akan tercapai dengan bantuan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait termasuk anggota DPR RI yang selalu mendorong agar inklusi keuangan akhirnya tidak terlalu jauh dengan literasinya. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan juga beberapa kali bahwa vaksinasi juga sangat penting. Tadi disampaikan oleh Bunda Literasi bahwa tadi juga bahwa wilayah aglomerasi dari level 2 sekarang naik lagi ke level 3. Ini hanya bisa diatasi dengan cara vaksinasi. Dan vaksinasi itu ternyata simpel. Dengan demikian, rasa takut masyarakat dengan berbagai macam masalahnya yang katanya tidak ini, tidak itu, padahal keberhasilan kita sekarang kita menjadi ramai karena vaksinasinya itu sudah sangat bagus. Harapan kami Jawa Barat juga akan mencapai optimum tingkat immunity bisa tercapai. Selanjutnya, kami perlu sampaikan juga bahwa OJK kepada anggota DPR RI dan para hadirin termasuk Bunda Literasi, kita sudah menerbitkan e-book pelajaran bahkan dari PAUD. Dari sebelum kindergarten, sebelum PK kita sudah siapkan. Jadi OJK bersama dengan industri bekerja sama untuk menyiapkan buku yang tidak hanya berupa fisik tetapi berupa elektronik book dari mulai SD sampai SMA. Kepada dinas pendidikan dan juga para kepala sekolah, kadang kalau cuma disambi aja itu kurang menarik, makanya kami sedang memikirkan bagaimana literasi keuangan yang mah penting ini itu dan industrinya itu bisa dijadikan mandatori sekurang-kurangnya untuk beberapa level sekolah. Karena jika tidak, maka begitu banyak hal yang bisa dipahami oleh
masyarakat yang lebih menarik, maka literasi yang kita bikin menjadi tidak menarik buat teman-teman pelajar. Padahal jika seandainya teman-teman pelajar tahu bahwa kalau mengetahui sejak awal mengenai produk dan layanan di sektor jasa keuangan berbagai macam masalah akan menghambat para pelaku-pelaku kejahatan di sektor jasa keuangan untuk mempengaruhi kita, dan kita juga menjaga orang tua kita dan seluruhnya termasuk memajukan UMKM dan usaha dari lingkungan kita, karena kita paham betul apa itu produknya dan kemana sampai cari. Bapak Ibu sekalian, hal penting itulah yang kami inginkan dari OJK, bahwa Bapak Ibu sekalian, kita juga sedang menyiapkan sebuah mall sehingga nanti masyarakat bisa bertanya apa aja lewat mallnya OJK, sehingga tidak terjadi lagi pihak-pihak yang pernah investasi bodong, yang banyak di Jawa Barat, kemudian pinjol, meskipun yang legal pun harus pelajari dengan baik. Untuk waktu untuk belajar, tidak untuk konsumsi yang disampaikan, tetapi untuk produksi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, pelajar Jawa Barat, teriakan semangat juara. Siap? Pelajar Jawa Barat.
Ya, betul. Ya, betul. Selanjutnya juga akan diberikan, kami mohon kesediaannya Kepala Jakarta Regional 2 Jawa Barat, Bapak Indarto Budi Witono, dan juga Direktur Konsumer Retail Bank Wijide, Ibu Suratini. Untuk selanjutnya juga kami persilahkan Pak Disdi maupun juga Ketua Divisi Percepatan Vaksin Jawa Barat Bapak Dedi Supandi untuk dapat maju Pak ke depan untuk dapat memberikan, dan juga perwakilan Kepala Sekolah SMP 41 Ibu Aisyah, kami mohon kesediaannya untuk dapat memberikan mangga kami. Baik, selanjutnya juga kami mohon didampingi oleh Kepala Sekolah SMP 32 itu Bapak Edward Pak. Kami mohon cerita itu dapat mendampingi dan juga menyaksikan bersama-sama inilah sembilisasi penyerahan produk simpanan pelajar yang diberikan oleh perwakilan pelajar di Jawa Barat dalam rangkaian program bulan inklusi keuangan, yaitu pelaksanaan dan pembukaan rekening simpanan pelajar. Baik, baik Bapak Ibu, kita berikan pose terbaiknya terlebih dahulu. Silakan, ini dia para rekan media maupun juga tim dokumentasi. Kami persilakan untuk memberikan waktu mendokumentasikan momen berharga ini. Saya berikan ada-ada ya, Bapak Ibu. Pelajar kepada perwakilan provinsi Jawa Barat, pelajar-pelajar yang juga
Baik. Thank you.
suara dengan jelas. Ibu Siti dan juga Bapak Muhammad Zain, boleh mungkin Bu kita sharing terlebih dahulu nih harapan dan juga pesan-pesan Bapak Ibu terkait kegiatan pelaksanaan vaksinasi dan pembukaan rekening simpanan pelajar pada hari ini. Kami persilakan pertama kepada Ibu Siti. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Billahi maka maksudi wa hingga maka maksudi akini maka berdaka wa marifatata. Amin. 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 Bapak dan Ibu sarayana, marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini insyaallah penuh berkah, insyaallah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa perbanyak salawat serta salam Bapak dan Ibu sarayana, anak-anakku semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati Bupati Bupati Tasikmalaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Pak Adiden Barat. Kemudian yang saya hormati Direksi PT BJB ya Jawa Barat. Kemudian yang terhormat juga Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Bapak Indarto. Yang saya hormati juga Bunda Literasi Jawa Barat Ibu Atalia Pratia Kamil. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan yang hari ini bertemu di Zoom atau virtual maupun yang di fisik ya. Kemudian serta bapak-bapak dan ibu-ibu sarayana dan serta adik-adik sekalian yang saya banggakan dan perwakilan dari pelajar Jawa Barat. Alhamdulillah tidak terasa kita semua telah melewati masa-masa sulit untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kalau saya berbicara tentang ekonomi, tentunya kita pernah mengalami ekonomi nasional ini mengalami resesi. Dan pada yang terakhir kita rasakan yaitu pada dekade tahun 1998. Dan ekonomi kita nyaris mati suri di seluruh daerah, tidak terkecuali juga Kabupaten Tasikmalaya dan di wilayah beberapa wilayah atau di wilayah-wilayah di Jawa Barat lainnya. Kali ini karena kita beberapa waktu yang lalu kesulitan untuk membendung penyebaran COVID-19. Kita tahu bahwa pengangguran semakin bertambah, kemudian anak-anak juga harus sekolah, pembelajaran secara online atau jarak jauh. Kemudian permasalahan berikutnya juga banyak penurunan terhadap daya beli masyarakat serta problematika yang terjadi yang sangat kompleks pada saat pandemi ini. Berkat kerja keras, dukungan, kemudian kerjasama serta sinergitas antara berbagai macam pihak baik dari pusat sampai ke daerah, pemerintah pusat dalam hal ini OJK juga, kemudian DPR RI, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat, mulai dari provinsi sampai kabupaten dan kota, termasuk juga Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, perlahan kita dapat membangkitkan ekonomi dan mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di saat pandemi ini. Pemulihan ekonomi nasional hanya dapat terjadi secara maksimal tatkala kita mampu menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Salah satunya adalah jalan keluarnya dengan mengadakan vaksinasi massal yang seperti dilakukan saat ini, sehingga masyarakat bisa mencapai herd immunity. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK khususnya Kantor Regional 2 Jawa Barat beserta BJB
yang saat ini berinisiasi melakukan program vaksinasi Kabupaten Tasikmalaya khususnya dan kabupaten yang lainnya dalam rangka menuntaskan program Bulan Inklusi Keuangan tahun 2021. Program ini sangat jelas sekali manfaatnya dan mampu membantu Kabupaten Tasikmalaya khususnya dan kabupaten lainnya untuk mencapai target vaksinasi untuk di Kabupaten Tasikmalaya sampai 1,4 juta orang. Ini merupakan target yang sangat luar biasa. Kita tentu berharap dengan program vaksinasi ini bisa membuat masyarakat berbondong-bondong untuk mengikuti vaksinasi. Kebetulan kalau secara pribadi, saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jawa Barat 11 yang meliputi Kabupaten Tasik, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut, juga ikut tergerak untuk melakukan vaksinasi nasional. Dan kebetulan kami lakukan kemarin bulan yang lalu secara massal. Kebetulan juga di pada saat dengan tema Bulan Bakti Partai Demokrat untuk Indonesia. Kami melakukan di beberapa titik di wilayah kami, di wilayah Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya. Untuk Kabupaten Tasik sekitar 2.000 dan insya Allah nanti akan bergerak lagi untuk memberikan vaksinasi secara massal di beberapa wilayah yang lainnya. Kemarin kalau tidak salah dilakukan di Parungponteng untuk Kabupaten Tasikmalaya. Dan kami Komisi 11 pun juga mendorong agar pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui vaksinasi terlebih dahulu. Kemudian selain vaksinasi ini tentunya kita tahu bahwa agenda Bulan Inklusi Keuangan tahun 2021 juga dicanangkan simpanan pelajar yang tentu sangat bermanfaat bagi generasi muda, generasi milenial untuk sejak dini mengenal perihal inklusi keuangan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Literasi, Ibu Atalia, bahwa kita juga melakukan literasi yang secara masif di Jawa Barat, mudah-mudahan ini bisa tercapai secara maksimal. Kedua kegiatan ini antara vaksin dan inklusi keuangan ini sangatlah membantu daerah dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, untuk bulan inklusi keuangan yang dicanangkan seperti OJK lakukan saat ini dilaksanakan sejak tahun 2016. Untuk pelaksanaan tahun ini tentu sangat berkaitan erat dengan agenda yang mendorong pemulihan ekonomi masyarakat secara nasional. Dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada OJK yang senantiasa konsisten untuk terus mengadakan bulan inklusi keuangan ini di Jawa Barat, khususnya karena kita berbicara di Jawa Barat saat ini, dan khususnya Kabupaten Tasikmalaya, dan bagi semua stakeholder yang hadir saat ini dalam acara ini, saya mengajak kepada semua pihak untuk bahu-membahu mendukung setiap agenda untuk pemulihan ekonomi nasional, baik itu dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, kemudian provinsi maupun pusat, dan seluruh anggota legislatif saya harapkan untuk bergerak bersama-sama, baik itu dari anggota dewan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Kita semua juga punya tanggung jawab yang sama dan dalam melindungi masyarakat dan menjamin kesejahteraan mereka. Mari kita bergandengan tangan untuk mensukseskan pemulihan ekonomi melalui vaksinasi ini, salah satunya. Terakhir dari saya, karena tadi Pak Indarto menyampaikan sebuah pantun, maka saya pun juga ingin berpantun. Selama perjalanan tadi saya juga mengotak-atik gimana caranya saya membuat pantun, karena pasti ada yang berpantun. Boleh cakep ya Pak? Baik. Pagi-pagi membaca koran, membaca berita hingga jam 8. Kami mengajak untuk kebaikan. Marilah vaksin untuk kebaikan. Satu lagi, yang terakhir ini, jauh berlayar untuk berkongsi ke samudra luas dan berbahaya. Saatnya satukan energi, wujudkan akselerasi demi mendorong pemulihan ekonomi di Tasikmalaya. Bravo Tasikmalaya, bravo OJK BJB.
Wallahul muwafiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat anggota Komisi 11 DPR RI, Ibu Hajah Siti Mufatahah, yang saya rasa bagi orang Tasik tidak asing lagi. Yang terhormat seluruh jajaran anggota Komisi 11, Ibu Putri Anita Komarudin, Bapak Satori, sama-sama dari Komisi 11. Yang kami hormati Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Bapak Sarjito, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Bapak Anto Prabowo, yang saya hormati Bunda Literasi Jawa Barat Ibu Atalia Paratia Kamil, yang saya hormati Direktur Komisioner dan Retail PT BPD Jawa Barat dan Banten Ibu Suartini, yang saya hormati yang mewakili pemerintah Kota Bandung, Karawang dan Cirebon, yang saya hormati Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan Manajemen Strategi Jawa Barat, Kepala OJK Tasikmalaya, Niyang Selalu Setia, Bapak Edi Ganda Permana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dedi Sapandi, Kepala BJB Tasikmalaya, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang memberikan ruang yang lebih baik tentunya dengan pekan vaksinasi disertai dengan pembukaan rekening simpanan pelajar atau simpel pada acara bulan inklusi keuangan 2021. Tentunya kegiatan ini bukan hanya rutin, tapi ini merupakan bentuk bagaimana kita meningkatkan semangat kita. Apalagi sudah hampir 2 tahun kita dalam situasi pandemi COVID-19, maka perlu terus berupaya untuk membangun nilai-nilai
yang semestinya kita jaga, yaitu semangat untuk melakukan berbagai aktivitas yang memberikan manfaat dan maslahat yang lebih banyak. Kita percaya dengan seluruh komitmen yang sudah terbangun, sehingga hari ini alhamdulillah kita dalam kondisi walaupun belum utuh, tapi kondisi penurunan COVID yang kita alami betul-betul ini menjadi suatu hal yang membahagiakan kita. Sekaligus ini melaporkan di Kabupaten Tasikmalaya, kami sudah melakukan evaluasi pada minggu yang lalu. Kondisinya alhamdulillah tingkat kesembuhan 99%. Dan sampai hari ini tidak ada yang dirawat. Otomatis alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Itu merupakan sebuah gambaran capaian dari vaksinasi yang betul-betul memberikan satu semangat yang luar biasa. Untuk itu kepada semua pihak, mari kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan vaksinasi sesuai dengan target di Kabupaten Tasikmalaya 1.400.000 sekian. Insya Allah kami yakin, seyakin-yakinnya kita sudah melakukan percepatan vaksin. Pada 10 hari terakhir setiap hari kita bisa mencapai kurang lebih 24.000 per hari. Sehingga kemarin pada 10 hari saja kita bisa memvaksin 240.000. Jadi ini sebuah harapan, mudah-mudahan kepada semua pihak vaksin bisa terus terpenuhi. Kalau vaksinnya terpenuhi, kami memiliki keyakinan di akhir bulan November pun kita bisa sudah mencapai target 1.400.000. Telat-telatnya di bulan Desember. Maka untuk itu sekali lagi kepada semua pihak, mari kita bahu-membahu, kita bersinergi untuk melakukan gerakan percepatan vaksinasi ini, karena ini sebuah harapan untuk kita terus dalam kondisi yang lebih baik, yang lebih baik dan lebih baik lagi. Termasuk di dunia pendidikan tentunya. Anak-anak kita sudah bisa mulai tatap muka walaupun terbatas. Dan kami sampaikan pada kesempatan ini, mohon kepada semua pihak, para kepala sekolah, mari bersama-sama prokesnya betul-betul dilaksanakan dengan baik. Pada sore hari kemarin ada evaluasi dari Pamenko Marpes, ada satu daerah yang hari ini sudah diliburkan sementara karena melihat kondisi yang ada. Untuk itu mari di Kabupaten Tasikmalaya kita jaga supaya pembelajaran ini bisa terus berjalan. Sekali lagi, supaya pembelajaran terus berjalan, bahkan bukan terbatas lagi, ingin tatap muka secara utuh, artinya tidak bergantian, tidak dikurangi atau persentase tertentu. Kemudian kami tentunya menyambut baik dari upaya di bulan inklusi keuangan ini dengan simpanan pelajar atau simpel. Tentunya ini OJK suatu hal yang sangat memotivasi bagi kita semua, karena kita tahu bahwa pelajar itu adalah generasi yang menjadi harapan kita bersama. Dan pendidikan merupakan gerbang perubahan. Hari ini kita dihadapkan dengan mindset yang kadangkala terpengaruh dengan situasi kondisi pandemi ini. Insya Allah kalau pelajar-pelajar kita terus didorong, diberikan semangat, insya Allah perubahan akan segera kita rasakan dan akan segera kita miliki untuk tahun-tahun yang akan datang, dan generasi kita tentunya akan lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini kepada OJK dan seluruh jajarannya. Kabupaten Tasikmalaya menjadi bagian yang ikut dalam partisipasi kegiatan bulan inklusi keuangan. Jazakumullah khairul jazak, mudah-mudahan kebaikan semua dari konsen DPR RI Ibu Hajah Siti Mubataha. Terima kasih kehadirannya dan merupakan bagian
dari motivasi yang kami insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih meningkatkan kembali semangat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Selagi kita tetap semangat, kita terus jaga, vaksinnya terus kita tingkatkan, kita laksanakan sehingga herd immunity yang kita harapkan paling telat di akhir tahun 2021 menjadi kenyataan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minggung, walaupun muafiq ilah mitarik, akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan acara ini
kepada kami, selaku Provinsi 11, mitra kerja dari OJK, yang berupaya melakukan pemulihan ekonomi dengan cara menggelar kegiatan vaksinasi, melakukan vaksinasi dan pembukaan rekening simpanan pelajar ini. Kegiatan vaksinasi sudah dilakukan untuk masyarakat Cirebon yang diikuti pada hari ini sekitar 510 peserta pelajar SMP 6 Kota Cirebon. Saya sangat mengapresiasi dan bangga yang telah melakukan bukan vaksinasi ini di seluruh Jawa Barat, yang merupakan ikhtiar kita untuk membentuk herd immunity, terbukti dengan gencarnya vaksinasi Indonesia siap menuju endemi. Untuk yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Masyarakat sehat, Indonesia bangkit. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Harapan kami tentunya vaksinasi ini yang dilakukan oleh pemerintah kesehatan, yang kalau tidak salah OJK itu mendapatkan target 10 juta vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillah pada hari ini pun seluruh pelajar yang ada di Kota Cirebon, khususnya di SMP dan Kota Cirebon, kita laksanakan vaksin. Harapan kita juga tentunya segera pandemi COVID-19 ini berakhir. Dan saya sangat terima kasih sekali kepada OJK, terutama kepada Pak Direktur, Pak Dewan Profesional OJK, yang pada hari ini OJK Cirebon dipimpin oleh Pak Muhammad dan Mas Dio cukup kondusif, cukup kerjasama yang lumayan diterima di seluruh negara, diterima di seluruh lembaga, diterima di semua perkembangan masyarakat dan lembaga itu semuanya. Dan juga terima kasih Pak Direktur Utama Bank BJB yang pada kali ini masih menempatkan Ibu Nur Zahir sebagai pimpinan wilayah tempat ini, yang begitu sama-sama aktif, sama-sama kondusif dengan kerjasama pun dengan semua lembaga dan institusi. Vaksinasi semua akan kita target di seluruh negara Republik Indonesia dan seluruh Jawa Barat yang tentunya mendapatkan target tersebut. Baik, besar. Terima kasih. Dan mudah dari kami, terima kasih. Kami hanya menyampaikan pantun. Karena OJK ini cukup manfaat besar. Bank BJB ini cukup manfaat besar. Diterima di seluruh kalangan. Oleh karena kami harapan, harapan kami bukan bangga, tetapi prioritas atau pemerintah baik dari manusia dalam manusia yang bermanfaat dan manusia yang lain. Salah satunya OJK banyak manfaatnya, Bank BJB banyak manfaatnya. Terima kasih, lebih kurang lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak Satari dan tentunya seluruh anggota dan Republik Indonesia.
Yang terhormat, selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Bapak Edi. Selamat siang Bapak Muhammad Zain. Dan selamat siang kepada Bapak Yindin. Terima kasih. Selamat siang Bapak Kepala, mohon maaf, Bapak Kepala Kantor Cabang Singaparna, Bang Bejo, Bapak Budi ya Pak ya. Selamat siang. Karena tadi di sini semuanya sudah memberikan pantun, mohon izin saya memberikan pantun. Bapak Ibu mohon izin cakepnya ya Bapak Ibu ya. Ikan hiu makan tomat. Makannya sambil baca koran. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin Bapak Ibu di sini, untuk acara intinya di sini ada penyerahan simpanan pelajar secara simbolis kepada perwakilan pelajar peserta vaksinasi oleh tamu undangan VIP di Kota Tasikmalaya, maaf di Kabupaten Tasikmalaya. Kepada para hadirin dan siswa yang saya panggil, mohon untuk maju ke depan. Adik-adik atas nama M. Herdika Mulyadi, silakan untuk maju ke depan. Rifan Hamdan Permana, Akika Febrianti, M. Rizky Nasibullah, Reva Elvita Dwi. Silakan adik-adik untuk berdiri di sini mungkin ya. Di sini boleh menghadap ke sana adik-adik ya. Ya. Dan untuk penyerahan simbolis ini akan diserahkan oleh yang terhormat Ibu Siti Mufatama. Dipersilakan untuk maju ke depan Ibu. Bapak Sekda, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain, Bapak Edi Ganda Permana, Bapak Pimpinan BJB KC Singaparna Bapak Budi, dan Bapak Kadis Pendidikan atau yang mewakili Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Anies Didin Saidudin, serta kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Sulaiman untuk dipersilakan juga maju ke depan. Bapak Mangga, silakan. Untuk yang pertama dipersilakan kepada Ibu Siti Mufatana untuk menyerahkan secara simbolis kepada salah satu peserta. Boleh didokumentasikan? Ya. Untuk yang kedua, oleh Bapak Sekda, Dr. Haji Muhammad Zain. Silahkan maju ke depan. Selanjutnya oleh Bapak Edi Ganda Permana. Selanjutnya oleh pimpinan BJB KC Singaparna Bapak Budi. Dan kepada Bapak Didin Saimudin, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, persilakan. Iya, baik. Dipersilakan mungkin untuk berfoto bersama mungkin. Boleh dipegangkan saja langsung ke siswanya masing-masing. Dipersilakan adik-adiknya maju ke depan. Boleh, saya kasih aba-aba ya adik-adik dan bapak ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Boleh kita jempolnya mungkin? Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada para tamu undangan dan adik-adik boleh kembali ke tempatnya, boleh dipersilakan. Thank you.
Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu juga karena di sini waktunya sudah cukup siang, boleh pada seluruh tamu undangan VIP untuk melakukan peninjauan dan boleh langsung meninggalkan tempat vaksinasi ini seperti itu. Untuk melakukan peninjauan kebetulan di sini antri di bawah karena di bawah itu melakukan pengisian dulu mungkin Bapak formulir ya Pak ya untuk tabungannya sehingga di sini agak kosong ya Pak ya seperti itu. Tapi boleh untuk melakukan peninjauan, dipersilahkan Bapak Ibu untuk melakukan peninjauan, silahkan.
Cepat sah, enak tu lah. Apa? Ya, ya, bang. Ayo jadi ya. Kalau ayam aja pakai. Cepat. 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 Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi, Maya, sihir Maya, astagfirullahaladzim, ayo ayo kamu, ek di udara lagi, amin kau orang gitu, astagfirullahaladzim, masya Allah ya Robi, innalillahi wa innaihi rajiun, ibu sihir bu. Aduh, terus maaf, dokter, saya tanya. Berapa persen untuk diturun vaksin? Kalau di secara di Kabupaten Kasih? Iya. Untuk di daerah Kabupaten Kasih? Iya. Kalau di Kabupaten Kasih memang masih kurang ya, tetapi alhamdulillah kemarin saya sudah turun juga di tahun, di bulan kemarin September. Kebetulan kami Partai Demokrat ini mengadakan ulang tahun dan kami mengadakan bakti, sasi, bakti bulan bakti masyarakat Indonesia. Jadi ini membantu daerah, terutama di kecil saya di Kabupaten Kasih ini untuk melakukan untuk mencapai target 1,4 juta orang. Untuk konstitusi Demokrat terus jelas dibuat juga secara nasional. Bisa ya ini di Tasik-Tasik, Kabupaten Tasik, Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut kami melakukan vaksinasi. Nah, bekerja sama sekarang alhamdulillah ada mitra kerja kami yang kami dorong untuk melakukan vaksinasi yang serupa kami lakukan kemarin. Mohon. Untuk anggaran sendiri itu yang direproses itu ini masih belum ditetapkan secara fix. Jadi ya mudah-mudahan refocusingnya memang tepat sasaran yang jelas, karena target yang awal dari awal tahun kemarin kita untuk pemulihan ekonomi, tetapi karena memang kita fokusnya ternyata apa namanya COVID semakin pandemi ini semakin merebak, makanya kita fokusing ke pandemi penyelesaian vaksin di tahun ini. Dan itu menjadi target kami dan mudah-mudahan nanti kami di Kementerian Keuangan untuk bisa mengalihkan kembali untuk yang tahun 2022 fokus lagi kepada pemulihan ekonomi secara massal, secara nasional. Jadi berapa sih pemulihan ekonomi? Apa? Pemulihan ekonomi saat ini sudah mulai berapa persen? Ya, persen nasional, ya? Kalau secara nasional persentase tidak bisa secara ini ya fix untuk disampaikan, tapi 40% 50% sudah mulai kami dorong atau ke sana. Contoh saya saja memang fokusnya adalah pembinaan terhadap UMKM, di mana UMKM ini orientasi saya, visi misi saya adalah UMKM ini bisa untuk ekspor, sehingga kita nanti bisa mendapatkan benefit dari pemulihan dari UMKM yang sampai pada ekspor itu. Nah ini nanti bergerak terus ke depannya. Mudah-mudahan bisa targetnya bisa sampai 80% dan bisa sampai 100%. Itu harapan yang sangat
kami junjung tinggi agar setiap langkah dan kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan untuk mengarahkan kepada pemulihan ekonomi secara nasional. Di wilayah Bapak Ibu, terutama di Pulau Timur ya, Garut dan Tasikmalaya, UKM saat ini seperti apa sih? Bagus, Tasik ini malah orang-orangnya kreatif, banyak yang sudah saya dorong untuk ekspor dan salah satunya yang kemarin kami ini di mana Cigalontang dengan kopinya, kemudian di Cikalong, Udang Paname, dan lain sebagainya. Ada beberapa memang yang sudah kami ini. Nanti kita bergerak ke tempat-tempat yang lain dan mungkin butuh dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi agar kami pun juga bisa melihat UMKM-UMKM lainnya yang bisa kita dorong untuk ekspor. Tapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, adanya satu niat yang baik untuk bisa berkembang lebih maksimal dalam mengembangkan UMKM ini secara istiqomah. Karena kalau diberikan bantuan terus kemudian mereka bubar, ini yang menjadi masalah ke depannya. Makanya kami memberikan bantuan secara maksimal untuk bisa ekspor itu kepada UMKM yang memang niatnya untuk orientasinya benar-benar bisa istiqomah di kegiatan ekonominya, kemudian orientasi ke ekspor. Ya, Bu, kalau di luar negeri saja untuk ekspor, komoditi apa Bu yang paling diminati para investor? Yang banyak saya dukung itu masih pada makanan. Iya, makanan ini lokal tapi dikreasi menjadi makanan yang bisa diterima oleh orang mancanegara begitu. Karena mereka lebih fokus kepada sehat, sehingga makanan yang sehat itu menjadi fokus mereka. Kalau kita kemas dengan rapi, higienis dan bagus begitu ya, eye catching dan lain sebagainya, mereka terima kok bagus gitu. Karena kita punya bahan bakunya di kita bagus gitu ya, bahan bakunya tinggal pengolahannya yang diperbaiki lagi begitu, dan kemasannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Mesya.